sudah di tangan, tinggal kita mempertahankan bagaimana ini berjalan dengan baik. Amin, amin. Perjuangan kita masih berlanjut di Pilkada 2020 tanggal 9 Desember. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilegon menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat Kota Cilegon Selasa 21 Juli 2020. Dalam rapat yang dilaksanakan di kantor KPU Kota Cilegon, satu bakal pasangan calon jalur perseorangan pada Pilkada Kota Cilegon dinyatakan lolos verifikasi faktual berdasarkan rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota. Sementara dua paslon lain harus memperbaiki kekurangan yang ada hingga tanggal 28 Juli 2020. Permasalahan dengan data ini misalkan sudah clear gitu ya. Kami masih berikan kesempatan lagi tambahan dan juga silakan. Untuk keberatan sudah tidak ada. Okay. Hasil perpak tadi sudah dicantumkan, cuman belum diplenokan ya, tapi sudah dicantumkan dalam rapat pleno. Tapi penyerahan formal gitu. Ya, jadi ini menurut saya luar biasa. Saya terima kasih kepada RO, kepada tim jaringan, kepada relawan, dari Polri, kepada penyelenggara, KPU, Bawaslu, terima kasih kepada PPS. Yang TMS sedikit, nanti jumlah tim yang jelasin. Yang TMS berapa? 55.000. Tidak ditemukan. Oh, tidak ditemukan. Ya, ditemukan itu artinya banyak. Di Cilegon ini kan yang orang yang beraktivitas, yang kerja, tidak ditemui. Ya, tapi bukan berarti orangnya mencabut hubungan, tapi tidak ditemui. Ya, karena mereka esensinya sudah mencabut hubungan. Dan memang sudah kita perkirakan, asumsi, ya, asumsi kan bisa dalam benar ya. Sejak awal itu memang sudah kita perkirakan sekitar 70% lah. Ternyata ya tetap 80%. Anto Geo melaporkan dari Cilegon.